Yang Berusia Tuan Muhammad Haizi bin Muhammad Salim, Pengetua Cemerlang SMK Taman Kun Dr. Ismail. Yang Berusia Encik Muhammad Yazid bin Kuman, Yang Dipertua PIBG SMK Taman Kun Dr. Ismail. Yang Berusia Yang Mulia Puan Tengku Khairah binti Tengku Abdul Hamid, Penolong Kanan Pentadbiran SMK Taman Kun Dr. Ismail. Puan Sabariah binti Yusuf, Penolong Kanan Hariwan Murid SMK Taman Tun Dr. Ismail. Puan Zurina binti Mat Ali, Penolong Kanan Kurikulum SMK Taman Tun Dr. Ismail. Puan Mazlina binti Abdul Rahman, Penolong Kanan Pendidikan Khas SMK Taman Tun Dr. Ismail. Yang dihormati ahli-ahli jawatankuasa Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG SMK Taman Tun Dr. Ismail, yang saya kasihi dan hormati barisan guru-guru kanan mata pelajaran, guru-guru dan anak-anak SMK Taman Tun yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, marilah kita bersyukur, memanjatkan kesyukuran kita kehadiran Allah SWT kerana pada pagi yang indah dan pada pagi yang ceria ini kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis anugerah kecemerlangan akademik SMK Taman Tun Dr. Ismail kali ke-42 bagi tahun 2024. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian pihak sekolah menjemput saya hadir dalam majlis yang amat bermakna ini. Saya yakin bahawa sambutan majlis anugerah cemerlang pada hari ini adalah selari dengan matlamat sekolah untuk memberi motivasi dan dorongan kepada murid-murid dan guru-guru agar terus membanting tulang, mengerah keringat dan mencapai kecemerlangan secara holistik. Terima kasih di atas jemputan yang diberikan kepada saya untuk hadir. Saya agak lama sebenarnya tidak pernah hadir di SMP di DBI ini dan tak ingatlah penutup mana pada masa itu. Jadi atas penghormatan dan kepercayaan yang diberikan pada saya ini, saya ucapkan terima kasih ya kerana dapat hadir pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada pagi ini kita berada dalam crowd mereka yang telah mencapai satu tahap ataupun satu prestasi yang cemerlang di peringkat masing-masing. Jadi saya bersyukur kena dapat bertemu muka dengan tuan-tuan dan puan-puan serta anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Saya difahamkan ini adalah majlis pertama kali Yang Berusaha Pengetua dan juga Yang Dipertua PIBG dapat bersuka muka dengan ibu bapa ya, dan juga mungkin barisan penolong kanan yang baru juga. Jadi kita ada satu tim baru yang segar, saya harap akan menjadi bertenaga untuk menaikkan lagi pencapaian SMP di PTI, insyaAllah. Saya amat teruja apabila dimaklumkan oleh Tuan Pengetua tadi daripada contohnya pencapaian SPM 2022 ke 2023 dari 5.14 telah mencapai 4.93. Jadi tembok 5 itu telah dipecahkan, telah menjadi pada angka 4.9. Okey, itu untuk grade kurator. Untuk layak mendapat sijil daripada LMS kita panggil ya, layak mendapat sijil PAS, BM dan sejarah tu, daripada 89.88 telah berjaya kepada 95.19. Sekali lagi, tembok 90 telah dipecahkan. Dan begitu jugalah dengan peningkatan bilangan murid yang cemerlang. Jadi tahniah dan syabas. Kejayaan ini adalah usaha semua. Saya yakin ianya bukan sahaja lambang kepada pencapaian anak-anak murid itu sendiri, tapi adalah hasil dari keringat, titik peluh, idea, kerjasama daripada PIBG, daripada ibu bapa, guru-guru dan semua rakan strategik yang mungkin telah membantu kita dalam mencapai matlamat ini. Dan ini adalah satu pencapaian yang
harap dapat kita bukan sahaja kekalkan tapi dapat ditingkatkan. Jadi tahniah kepada SMK di PDI. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya kasihi sekalian, dalam era sekarang ini, tadi pun saya berbual dengan PIBG dan juga pihak tetapi sekolah. Dalam era yang ini yang kita sering dah lama panggil tentang VUCA, ya, volatility, ya, uncertainty, complexity dan ambiguity. Dalam era sekarang, kejayaan seseorang itu amat tidak dapat ditentukan hanya semata-mata dalam bidang akademik. Jadi saya juga memberi penekanan kepada pihak sekolah tadi dan juga PIBG bahawa ada antara kalangan kita yang mungkin berjaya juga dalam bidang kemahiran, utamanya dalam kemahiran yang tinggi, ya. Jadi anak-anak yang berada di depan saya pasti ada di kalangan anda adalah mereka yang berkemahiran tinggi dan juga mempunyai pencapaian akademik yang baik. Jadi kita perlu, ya, mempertingkatkan idea dan juga mempertingkatkan usaha kita untuk melihat atau mengenal pasti potensi-potensi ada dalam keadaan dunia yang serba mencabar dan makin berubah. Ya, kalau satu masa dulu top 10 jobs, ya, top 10 jobs mungkin hanya letak pada bidang akademik, tapi top 10 jobs pada masa hari ini dan 10 tahun akan datang mungkin sangat berubah. Kita boleh Google benda ini dan kita akan lihat senarai kerjaya atau pekerjaan yang tak pernah kita dengar. Tuan-tuan dan puan, ibu bapa, kita tak pernah tengok pun kerjaya ini adalah top 10 jobs yang kita pernah belajar dahulu. Jadi anak-anak, apa yang penting, walaupun kita berjaya pada hari ini dalam bidang akademik, kita mesti teruskan orang kata belajar, lifelong learning. Ya, kena sentiasa belajar. You kena belajar untuk berubah dan belajar. Ya, you have to learn, you have to unlearn, and you have to relearn. Itu Alvin Toffler lama, tahun 2000 dia dah sebut. Ya? Dia kata, the illiterate among us, among the 21st century, will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Jadi, inilah cabaran kita, tuan-tuan dan puan, anak-anak yang saya kasihan pada masa sekarang. You have to be able to do that. Jadi, tahniah dengan sokongan semua. Saya melihat bahawa kejayaan kita ini mestilah diteruskan. Dan untuk ibu bapa, teruskan memberi sokongan yang kuat, ya, kepada anak-anak, baik di peringkat mana mereka sekalipun, ya. Dan begitu juga dengan para guru, sentiasa perlu menjalin kerjasama dengan ibu bapa dan sentiasa memikirkan idea yang bernas, program-program yang memberi impak tinggi dalam meningkatkan pencapaian murid. Program-program yang kita adakan khususnya pada pihak panitia mata pelajaran perlu kita sentiasa nilai semula menggunakan data yang sebenar tentang apa yang akan meningkatkan pencapaian anak-anak murid kita. Ya? Albert Einstein pernah menyebut tentang if you think that you can do something, dia lebih kurang macam ni lah, I don't remember the exact words, tapi dia kata kalau kita mengharapkan dengan menggunakan usaha yang sama dan mengharapkan kita menggunakan usaha yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeza, kita mesti kita insane juga. Eh, adalah gila untuk memikirkan kalau kita membuat kerja yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeza. Itu bukan saya kata, Einstein kata. Yeah. Jadi untuk panitia dan juga pihak sekolah umumnya, kita kena memikirkan usaha-usaha untuk meningkatkan lagi. You have to sustain you punya pencapaian dalam SPM dan juga meningkatkan lagi, insyaAllah, secara berterusan. Dan insyaAllah lah anak-anak SMP PDI ini, saya dimaklumkan juga ada dalam kumpulan ini yang mengambil kemahiran yang saya sebut tadi dalam MBU. Ya,
Jadi bidang kemahiran pun kita titik beratkan dan akademik yang biasa pun kita kena titik beratkan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk Kementerian Pendidikan Malaysia, apabila COVID telah menimpa kita sejak tahun 2020-2021, kita melihat pada anak-anak dan keputusan ataupun hasil ataupun karakter yang telah berubah bagi anak-anak yang telah menjalani PDP secara online ataupun masa kita mengalami PKP tempoh hari, di mana kita melihat ada beberapa orang kata cabaran, challenges, di mana mereka telah menunjukkan minat yang mungkin berkurangan dalam akademik. Mereka mungkin telah memilih jalan untuk bekerja membantu keluarga misalnya, dan telah meninggalkan ataupun straight away from our system. Jadi anak-anak dalam ni adalah produk daripada ataupun hasil daripada apa yang telah menimpa kita pada tahun 2020. Dan mereka ini mungkin dengan karakter yang berbeza dengan anak-anak yang pre-pandemic, yang sebelum itu. Jadi kita telah melihat kepada berlakunya isu-isu, ini untuk makluman kita bersama, isu-isu keciciran, dan bila KPM atau Kementerian Pendidikan Malaysia menyebut tentang keciciran, ada tiga kumpulan yang kita amat bimbang. Pertamanya keciciran 3M, tidak dapat menguasai kemahiran membaca, menulis dan mengira, dan ianya ada dikesan sehinggalah ke tingkatan 5, maknanya menjelang atau hampir nak keluar daripada sistem. Selama 11 tahun menjalani persekolahan asas, 11 tahun, 6 di rendah, 5 di menengah, ada antara kita yang mengalami keciciran 3M. Ada satu lagi keciciran yang kita merasakan amat perlu ditangani dan relevan dengan mereka, iaitu kesediaan kita untuk menghadapi SPM. Di peringkat kita sekarang, SPM adalah the sole, orang kata, certification, pengiktirafan yang anda akan perolehi selepas 11 tahun di sekolah. Kita pada masa dulu ada di tingkatan tahun 6 kita ada UBSR, dan di tingkatan 3 kita ada PMR, dan sebelum itu kita panggil PT3 dan sebagainya, PT3 dan PMR sebelum itu. Jadi ujian ataupun pentaksiran yang merupakan pentaksiran umum satu Malaysia itu telah tak ada di tingkatan 3 dan tahun 6. Dan ini mungkin turut ada memberi kesan lah, Jadi sebab itu kita ada introduction of PASA, pentaksiran akademik, pentaksiran akhir sesi akademik, dan untuk menentukan tentang keperluan untuk kita terus mencapai kecemerlangan saban tahun. Jadi satu lagi kesediaan yang kedua tadi saya sebut, kesediaan kita untuk SPM dipengaruhi oleh minat. Satu lagi bebanan atau tekanan kepada ekonomi, dan mungkin lain-lain aspek lagi yang turut mempengaruhi kesediaan, pengaruh rakan sebaya, impak daripada media sosial, ketagihan kepada orang kata apa, gadget. These are the challenges that is real happening in our home to our students right now. Jadi ini adalah cabaran-cabaran yang kita perlu sama-sama fikirkan bersama-sama. Dan satu lagi adalah keciciran yang ketiga, adalah keciciran sistem, di mana mereka ini tidak hadir ataupun mendaftar untuk SPM tetapi boleh kata tak muncul sehinggalah hari SPM itu berlangsung. Jadi cabaran ataupun isu ini bukan saya nak ketengahkan pada, saya kata tadi, kalangan yang cemerlang ni, tapi kita kena fikir bersama. Tentu kita kena bantu-membantu kan antara kawan-kawan, rakan-rakan, anak-anak murid yang lain. Saya tidak pasti sejauh mana isu ini berlaku di sini, tetapi ini satu isu yang kita kena fikirkan untuk kemajuan kita bersama. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak bercakap terlalu serius sangat. Kita hanya nak meraikan
kecemerlangan. Jadi sekali lagi tahniah kepada anak-anak murid yang berjaya. Ingat bahawa kejayaan ini adalah kejayaan akademik yang perlu disusuli dengan kejayaan yang holistik. Ini dari segi jasmaninya, emosinya, rohaninya, kita perlu juga cemerlang, insyaAllah. Ya, dan kejayaan ini yang penting adalah kita kena sustain. Sebab every year there must be some sort of changes, new challenges yang kena adapt to. You have to learn, you have to unlearn, and you have to relearn. So sekali lagi terima kasih di atas kesediaan pihak sekolah menjemput saya untuk menyampaikan sedikit ucapan pada pagi ini. Dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudi mendengar, concentration. Okay, lending me your ears. So thank you again. Saya sudahi. Ini ada peresmian ke? Sorry. Ada ucapan peresmian? Sorry tak baca. Jadi mengakhiri majlis ini saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, saya merasmikan majlis anugerah kecemerlangan untuk SMC PTDI kali ke-42 bagi tahun 2024. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.